kita basuh dengan mesin basuh automatik, sah ke tak sah? Kalau tengok Zohi automatik ni tak sah. Kerana Allah ingin tak suka dengan orang. Hanya dia buat bagi orang siya tu tak apa lah. Hanya dia becek, dia becek apa ni akhir sekali dia saling air tu, habis air sabung tu ya. Tapi duk berlomok dalam air sabung tu juga. Hanya kau tak ada air sabung. Dia orang Islam ni dia sudah dengan sirih. Orang Islam dia cuci dengan sirih. Orang sian dia cuci dengan sabung. Beza kita sudah. Lagi tak sirih tak cuci orang Islam. Sian ikan, basuh ikan, kalau dia main celuk dalam makuk tu, celuk dalam buyuk tu tak. Walau air putih tak ada gapo sekalipun, selagi mana tak sirih. Habis anak-anak kita hok tino royak, wirti. Tu kata sudah dengan sirih. Pegai kepala dia cucuk ceruk tak suku. Jangan ngecik air. Baru sirih, kain pun dimakia juga. Kain pun dimakia juga sirih. Maka injil basuh ni kita buh. Kalau ambo Muhammad ni ini basuh automatik juga. Tapi rumah hamba ni ambo renai suku. Nak royak hamba dah buat. Renai sebeseng. Renai buh sabung siap. Tu. Tak sibuk sabung pun tak sibuk sabung, buh sikit-sikit. Nak uya bekok molek. Bo yo bekok siap belako dah rata belako dah. Sirih. Akik selas-selas sirih syok. Tak lah besen. Sirih. Semua dulu lah besen tu sirih belakang. Tidak. Baru gibuh dia lah injing. Sirih dulu. Kita malas nak sirih ke dia. Gibuh lah injing tu, hak sirih dah. Lepas tu baru kita buh sabung, gerung. Dia terkehek air. Dia masuk semula, gerung. Tubik air. Masuk semula, gerung. Tak ada dah air sabung lebih dah. Ambil, jemur. Tidak. Dia kerana apa? Kerana kain kita banyak-banyak tu, dia ada hak najis. Malaikat kain tak ada najis. Hak kita basuh ni tak ada najis. Hanya cemar peluh bau busuk jebak kita je. Hak tu tak apa. Tak sirih dulu pun tak apa. Hak tu ada tayar tak ada najis. Nawi hilai bau ya kita buh sabung habislah. Tu. Hak tu bosan ada berlaku. Seluar dalam 4-5 nil lah. Hak tu lelaki, hak anak, hak gapo. Kecing tak basuh ada berlaku. Tu kain ni duduk tertaik cicok. Goning cemar gi benar gi kau tak tahu dah. Mari capur belako. Bimeh takut hak ada najis itulah duk blomok habis. Dalam tu se sebuah injing tu habis licin ada 30 lah. Baik kita tetap sirih. Tidak. Tak ada cucu dengan air suku dak. Jadi najis dia tak ada tu. Hukumnya dikira situ walaupun air tu putih dah pun. Tu. Wi tak najis dulu. Buatlah pesan mana-mana pun. Kalau kata, kita malas sirih, buh dulu. Buh sabun, gau, habis dah. Buh lah injil tu habis dah, busin siap lah, ketubik air dah sejuk dah. Kita buat tubik, tak dalam apa? Ya kering dah, okay? Kita tak lah pesan, ambil selas-selas sirih. Sibuh. Baru peras itu, kita sakut, tak ada apa juga. Nak sirih lek akhir pun tak apa, nak sirih lek awal pun tak apa. Tu cara. Kalau dia tak boleh. Malaikat injil hak basuh sirih selalu dah tak apa. Pada tengok tak ada lagi. Lagu mana hak sirih? Dia lepas dalam Dia lepas air selalu dalam injil eh. Air dah tubik serong, dia duduk musim saja ya. Air dah tubik belah. Lagu tu tak apa. Tidak. Injil duduk musim tapi dia tubik. Air dia masuk. Air masuk juga.
Inya itu mesti roh balik gelung. Air itu roh. Hanya itu bila-bila dah. Haa, itu sirai lagu tu. Tak apa lagu tu. Hanya itu cukup dengan injing dah. Tapi tak ada inya lagu tu. Yang masuk air dulu. Yang putar-putar, yang waktu baik air. Yang masuk putar-putar, waktu baik air. Jadi air itu dah serah dalam daging kain. Haa, hanya itu tak boleh itu. Haa, tu. Nah, hanya itu lah tak bolehnya. Tapi kena pesak lah weh, kita ni dah banyak nak amat ibadat ni. Ha ni dah kira kain yang baru, tak kira usuli lagi. Haa, baru dah kira kain basuh yang baru, tak kira usuli lagi. Haa, tak kira tomat ninoh lagi. Tak kira ambil esmaya lagi. Ha ni nak masuk syurga lah ta'ala ni. Haa, nak masuk syurga lah ta'ala ni lagu ni. Ha ni nak ayat tu, kena halusi dengan ibadat ni. Ha, kena halusi, kena halusi. Nah, baru dia jadi molek. Ni ingat molek lah. Tu deh, insyaAllah ta'ala. Kita bimbing takut, takut di sana tak ada apa sekarang. Celek-celek lah kubur esok lah, semaya aku tak ada. Ah, siap dah lah, nak klik tak ada dah. Tak ada nak klik. Kalau hidup berak gedak nak tembur tanah tu. Nak tembur tanah tu, bik terak gedak. Dia mau jijak lagi tu. Tapi jangan dia jijak weh. Tahu maknanya hidup seko dua. Dia nak kelek. Nah, ni jijak lagi weh kemah. Haa, cucu air pula dah. Allah, tak kelek dah. Kalau hak tua-tua melaki, hak gagah-gagah tak tahu. Kalau kelek boleh melari. Bini tak pergi dah, perak lari takut. Dia tak cahaya hati takut kena katu. Nah. Itulah pagi ni kita buat dulu deh. Ya ada, ya ada. Hikmat dia ada. Ya ada berlakunya masa dulu.